guys. Bentar guys, bentar guys. Saya menggunakan popper nih guys kali ini. Saya nggak tahu ini berapa gram beratnya. Mungkin sekitar 40 gram kayaknya. Karena popper ini popper KW, bukan yang asli nih guys. Yang murah-murah aja kita beli guys, ya. Nah, ini tackle-nya twin power 6000. Ini dari Major Craft Skyroot lagging spesial untuk for jigging ini guys. Tapi bisa juga dipakai untuk popper. Oke, atur lu beratnya. Coba di sini dulu guys, apakah bagus enggak spotnya. Anginnya cukup lumayan ke arah dari arah kiri. Ini harus ke sana kita guys, arah ke sana itu, ke Tanjung. Ada dapat apa umpanmu? Bagate. Bagate? Ya. Mana? Bagate umpan? Ya. Mana bagate? Oh begitu? Ya. Bisa itu? Bisa dapat? Coba lihat bagate umpan. Oh, bagate ikan tuh. Namanya udang lempar-lempar, coba lempar, bisa dapat ikan lewat apa bisa dapat sorry. Oh dalam ini tidak.
guys. Bentar guys, bentar guys. Jangan sampai nyangkut di karang guys. Harus di los nih kalau di karang guys. Baru saya lempar langsung strike guys. Wow. Kasih kendor guys, kasih kendor guys. Kalau di karang-karang ini bahaya. Aduh, nyangkut di karang guys. Nyangkut di karang guys. Tuh, habis, habis deh. Di karang. Nyangkut di karang, guys. Mudah-mudahan dia naik ya. Jadi enggak tahu kalau lari terus ini. Kasihan PE-nya ini, guys. Udah naik guys. Ini PE-nya luka ini PE-nya. Kalau saya paksa naik. Kalau saya paksa naik ini putus guys. Luka. Ini luka. Mudah-mudahan dia capek terus naik. Semoga aja. Ya Allah, Allah yang ngasih pertolongan guys. Kalau saya paksa naik, sudah habis ini. Nah itu, tergesek-gesek. Ayo, ikut guys, ikut. Nah, dia sudah mulai naik guys. Kita nggak bisa paksa ini. Semoga Allah kasih pertolongan guys. Ya Allah. Naik ikannya guys, ya Allah. Sepertinya trevali. Dia naiknya sedikit demi sedikit guys. Tapi saya nggak bisa paksa naik terus. Karena kalau saya paksa, PE-nya luka ini bisa putus. Ini udah mulai naik pelan-pelan. Semoga ada. Semoga naik guys ya. Bismillah ya Allah. Ya Allah. Berilah pertolongan ya Allah. Ini drag-nya sudah saya kendori nih guys. Ya ini nggak boleh dikentangi. Karena ini langsung tubir bawah. Dia sudah bergerak ke arah kiri, guys. Semoga naik ya Allah. Dia sudah bergerak ke arah kiri. Aduh, jangan berhenti di situ. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Senai ya Allah. Lanjut lagi, ya Allah. Come on. Ayo. Ya Allah. Udah mulai bergerak naik guys, pelan-pelan walaupun pelan guys.
Iya guys, Trevali guys. Gas ke pinggir guys. Lihat guys. Bluefin Trevali guys. Guys, lihat guys ya. Itu ada biru-birunya itu. Guys, lihat guys, besar guys. Oh guys, lumayan guys. Lihat guys. Wow, besar guys ini guys. Wow, 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 wow. Ini memancing mantap jiwa guys. Lihat guys. Wow. Alhamdulillah. 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 Ya Rabbal Alamin. Ini guys, lihat guys. Wah, mantap guys. Gak sia-sia guys di sini guys di Tanjung. Keren banget. Wow. Ih, berat guys. Sekitar 3 kilo kayaknya. Itu dalam-dalam sekali. Jadi makannya di pinggir dia guys. Jadi ini dangkal. Terus sekitar 5 meter 10 meter itu langsung turun, drop gitu. Nah, dia makannya di antara dalam sama yang dangkal tadi guys. Jadi perjalanannya jauh guys kita guys dari di ujung sana. Itu masih lewati lagi. Ini lur buatan saya sendiri guys. Jadi buat dari kayu. Kemudian ditempel dengan stiker. Cantik banget coraknya itu, biru, bintik-bintik. Wow, keren banget ya. Yang tercantik di sini guys, di pulau ini. Oke guys, terima kasih sudah nonton. Seni memancing, mantap jiwa.